Lebih 6,000 keluarga terjejas banjir di seluruh Kelantan bakal terima bantuan banjir. Jumlah terjejas banjir di Kelantan menurun namun di Terengganu semakin meningkat. Selamat petang dan salam satu Malaysia. N5 edisi Sabtu 2 Disember bersama dengan saya, Radrian Robin. Dan saudara, selain tajuk utama itu tadi, seperti biasa, Lintas Langsung dari negeri-negeri akan kami bawakan untuk anda. Lintas Langsung negeri-negeri akan kita mulakan dengan Negeri Sembilan bersama dengan Syafiq Azrul Zafri. Diikuti Lintas Langsung ke Pulau Pinang bersama dengan Muhammad Izamil Muhammad Nasir. Dari Sarawak pula, kita akan bersama dengan Damia Cassandra Manja dan akhir sekali, bersama dengan Stanley Misun di RTM Sabah. Terus setia bersama kami di N5. Lebih 6,000 keluarga membabitkan 14,000 penduduk terjejas banjir di seluruh Kelantan akan menerima bantuan banjir daripada Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata pasukannya akan mula mengagihkan bantuan makanan itu dalam tempoh seminggu lagi ke setiap rumah yang terlibat. Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan diarah mendapatkan kesemua butiran lengkap penduduk terjejas bagi melancarkan urusan agihan sumbangan. Di sini ada 5-4. Jadi yang pertama sampai salam dan senajib dalam diri kita. Ini tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh, saya tahu bahawa Datuk Syahidan sudah sampai ke sini, Datuk Rohani Karim datang ke Kelantan, ya. Jadi sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan itu, maka PM mengarahkan supaya kita berkunjung setiap rumah seluruh Kelantan. Semua mangsa banjir akan diberikan bantuan. Dia berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan agihan bakul makanan kepada mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi Rantau Panjang. Datuk Seri Mustafa yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan turut menggesa kerajaan agar menyegerakan projek pembinaan tebatan banjir di lembangan Sungai Golo agar kejadian banjir tidak berulang setiap kali tiba musim tengkujuh. Selain kenaikan paras air Sungai Golo dan Sungai Kelantan, kejadian banjir di negeri itu juga didakwa berpunca daripada ketiadaan longkang. Semua kita tunggu ni. Jadi kita harap disegerakanlah pembinaan segala projek-projek untuk tebatan banjir ini. Dengan Datuk Yahya. Yang dihormati. Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi merupakan pusat pemindahan sementara yang menempatkan penduduk paling ramai, iaitu 1,148 orang membabitkan 548 keluarga. Jabatan Kesihatan Kelantan antara agensi yang turut memainkan peranan dalam menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan dan juga perubatan secara percuma di pusat-pusat pemindahan banjir di seluruh negeri itu. Ia bagi memastikan tahap kesihatan penduduk khususnya mereka yang terjejas banjir berada dalam keadaan yang baik. Dan untuk mendapatkan laporan lanjut bersama dengan wartawan Majidah Ismail yang kini berada di Rantau Panjang Kelantan. Silakan Majidah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Polis. Saya kini berada di salah sebuah pusat pemindahan banjir yang paling ramai menempatkan penduduk terjejas, iaitu lebih 1,000 orang daripada 500 lebih keluarga daripada sekitar Rantau Panjang. Dan sebenarnya saya sekarang bersama-sama dengan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, iaitu Datuk Dr. Ahmad Razam Mahir, yang akan menerangkan mengenai penyakit-penyakit bawaan air seperti taun, keracunan makanan dan sebagainya yang mungkin berlaku dan dijangka berlaku sepanjang musim tengkujuh ini. Pada Datuk, terima kasih kerana bersama-sama dengan RTM untuk dalam Nasional 1. Ya. Macam mana perkembangan penyakit bawaan air di Kelantan, Datuk? Hingga sekarang. Kalau berdasar kepada pengalaman yang lepas, biasanya selepas banjir kita ada peningkatan penyakit-penyakit bawaan makanan dan air. Dan kita pasukan kesihatan melawat semua pusat-pusat pemindahan bagi memantau kejadian penyakit bawaan makanan dan air. Kita menyelia cara membuat makanan, masakan
dan jika ada pesakit-pesakit yang mengalami keracunan makanan, kita akan memberi rawatan dengan segera. Tapi buat masa ini kita belum ada apa-apa laporan yang kita terima sama ada di pusat pemindahan yang kecil ataupun pusat pemindahan yang besar di mana berlakunya kejadian keracunan makanan. Dan kita ada juga di pusat-pusat pemindahan yang mempunyai mangsa banjir melebihi 1,000, kita letak pasukan perubatan dan kesihatan secara tetap 24 jam bagi memberi rawatan yang terus kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi alhamdulillah setakat ini belum ada kita terima laporan-laporan kejadian-kejadian yang sukar untuk kita menanganinya. Kita juga mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada 2014 dahulu. Dan pada kali ini kita telah memberi nasihat kepada mereka-mereka pesakit-pesakit yang berisiko untuk menghadapi masalah semasa banjir. Dan kita nasihatkan mereka untuk dimasukkan ke hospital walaupun mereka tidak ada apa-apa masalah kesihatan pada masa sekarang. Umpamanya ibu-ibu yang dijangka bersalin pada masa sekaranglah, kita nasihatkan mereka untuk masuk ke hospital. Dan setakat ini kita ada 34 orang pesakit yang telah dimasukkan ke hospital di seluruh negeri Kelantan semasa musim banjir ini. Dan kita ada 12 pesakit-pesakit yang mengalami penyakit kegagalan buah pinggan yang memerlukan rawatan dialisis secara berkala. Mereka juga dimasukkan ke hospital walaupun mereka tidak ada masalah kesihatan. Cuma langkah-langkah berjaga-jaga, takut-takut perkhidmatan terputus dengan mereka bila berlaku banjir. Dan ada juga pesakit-pesakit yang kita sengaja tinggalkan, tempatkan di hospital. Kalaulah tempat-tempat mereka nak balik ni sukar untuk dilalui oleh melalui jalan raya biasa. Juga mendapat bantuan dari segi perkhidmatan perubatan dan kesihatan ni daripada pihak tentera. Dan pihak tentera juga menempatkan pasukannya secara 24 jam di pusat pemindahan sekolah kebangsaan rantau yang mempunyai melebihi 1,000 orang mangsa. Dan kita juga sekarang juga mendapat perkhidmatan daripada NGO-NGO seperti Imaret, Papisma yang melawat di pusat-pusat pemindahan. Okay, jadi kita amat berterima kasih kepada semua yang terlibat. Dari segi klinik-klinik ataupun hospital, ada tak yang ditenggelami banjir? Ada, kita ada beberapa klinik yang ditenggelami banjir. Yang pertamanya di KK, Klinik Kesihatan Rantau Panjang, dan juga di Pasir Mas ni di Kubang Kual, Klinik Kesihatan Kubang Kual. Dua klinik ini yang ditenggelami air. Dan ada beberapa klinik yang yang putus perhubungan jalan raya. Klinik tidak tergelang, tapi jalan tu terputus. So, jadi pesakit-pesakit di kawasan tu nak pergi mana untuk mendapatkan rawatan sepanjang musim tertutup? Kalaulah mereka pergi ke pusat pemindahan, kita ada buat rawatan di sana. Maksudnya boleh datanglah, walaupun tak pindah ke sini, diorang boleh datang dapat boleh. Baik, terima kasih Datuk. Jadi kepada penduduk yang terjejas semanji yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan di seluruh Kelantan, sepatutnya mengambil peluang untuk mendapatkan rawatan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di tempat masing-masing. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Majidah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan kini semakin menurun, dan menurut aplikasi Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat jam 4 petang tadi, jumlah terkini penduduk terjejas banjir seramai 10,985 berbanding 12,447 orang pada 12 tengah hari tadi. Ini melibatkan 4,297 keluarga yang ditempatkan di 48 pusat pemindahan sementara PPS. Bagaimanapun, jajahan tumpat berlaku peningkatan jumlah penduduk terjejas banjir dengan seramai 3,611 orang, melibatkan 1,281 keluarga di 8 PPS. Untuk itu, kita melintas langsung bersama dengan Nazaruddin Abu Zamil di Tumpat, Kelantan. Teruskan, Nazar.
Baik, terima kasih Radwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Petang ini saya bersama dengan kru membuat tinjauan di sekitar daerah ataupun jajahan Tumpat. Dan untuk pengetahuan anda semua, hujan lebat yang turun sejak 2 hari lalu telah pun berhenti seawal jam 5 pagi tadi. Namun cuaca walaupun elok pada awal pagi tadi sehingga jam 2 petang, tapi selepas itu hujan gerimis sekejap-sekejap mulai turun. Jadi jumlah penduduk yang dipindahkan adalah seramai 13,732 orang, melibatkan 5,408 keluarga, dan jumlah ini berkurangan berbanding awal pagi tadi iaitu seramai 14,202 orang. Jadi untuk bercakap berkongsi mengenai apa banjir di jajahan Tumpat ini, saya bersama dengan ketua jajahan Tumpat ataupun ketua pegawai daerah Tumpat, Ros Nazli Amin. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan, boleh tuan kita kongsikan mengenai banjir di sekitar jajahan Tumpat ini sepanjang 3 hari lalu dan untuk hari ini? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada RTM. Sebenarnya kita ni di Tumpat ni kita terkesan pada dua batang sungai utama lah. Yang tempat yang kita ada sekarang ni ialah berhampiran dengan selatan Thailand, iaitu terkesan daripada Sungai Golok dan juga Sungai Kelantan. Kita terkesan melalui dua batang sungai. Tapi pada waktu ini sejak 28 hari bulan yang lepas, Sungai Golok telah memberi impak yang besar kepada jajahan Tumpat yang menyebabkan seramai 3,443 orang telah dipindahkan di 8 pusat pemindahan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum lah, walaupun sebenarnya yang dinyatakan oleh pusat ramalan dan amaran banjir negara yang memberitahu bahawa mulai pada malam ini kemungkinan besar di Kuala Jambu atau di tempat yang kita berada sekarang ni, tidak jauh di tempat yang kita berada sekarang ni, air akan surut ke paras 2.7 meter. Namun disebabkan di rantau panjang, paras air masih lagi berada pada paras 10.03 meter, dan tempoh 12 jam diambil untuk air daripada rantau panjang untuk sampai ke Tumpat. Dan ini mungkin boleh memberikan satu kesan besar lagi kepada jajahan Tumpat. Dan kalau kita melihat juga kepada taklimat oleh pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kelantan baru-baru ini yang menyatakan bermulanya pada malam ini hingga 6 hari bulan akan berlaku air pasang besar yang pada paras di antara 1.5 hingga 1.6 meter yang turut memberi satu impak yang besar kepada jajahan Tumpat yang menyebabkan air tidak dapat keluar ke laut dan akan menyebabkan banjir termenung. Di kawasan yang kita berada sekarang ni, kita akan dapat lihat kalau ini berlaku, ianya mungkin menyebabkan minggu. Satu minggu itu adalah merupakan perkara biasa, air banjir termenung akan berlaku. Dan di jajahan Tumpat juga, kita alhamdulillah kita menggunakan modul 24 kita dalam operasi mengoperasikan operasi banjir, yang mana contohnya di kawasan berhampiran dengan sempadan negara kita ni, kita dapat keluarkan mangsa lebih dalam masa 8 jam sahajalah. Kalau sebelum ni ianya mengambil masa 1 hari setengah, kerana ianya memberi kesan besarlah kepada penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat. Baik, terima kasih tuan kerana sudi berkongsi dengan kami di Nasional 5 pada petang ini. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya bawakan untuk anda pada petang ini. Kembali bersama dengan Radwin di studio. Silakan. Baik, terima kasih Nazar untuk laporan dari lokasi itu. Ke laporan selanjutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kelantan tidak menerima sebarang aduan berhubung berlaku kenaikan harga barangan ketika musim banjir yang sedang melanda negeri itu. Ini terutama melibatkan barangan keperluan harian seperti minyak, minyak masak, beras dan juga gula. Bagaimanapun, pengarah KPDNKK Negeri, Dato' Abdul Ghani Harun mengakui hasil pemantauan yang dibuat pihaknya di sekitar pasar-pasar basah mendapati berlaku sedikit peningkatan harga, namun ia disifatkan munasabah. Berikutan faktor cuaca semasa yang mengakibatkan kesukaran mendapatkan bekalan. Kan tu saya tidak nafikan ada berlaku dalam sekitar rasio dianya dalam 20% ke bawah di musim banjir ya. Di musim banjir sudah semestinya, kerana kita ni mendapat bekalan banyak sayuran kita daripada Cameroon Highland dan juga sebelah di Thailand. Jadi kemungkinan banjir tu ada faktor lah, saya tidak nafilah yang tu. 300 anggota penguatkuasa dan pemantau harga kementerian itu juga telah pun digerakkan untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh negeri
bagi memastikan pengguna sentiasa mendapat bekalan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Sementara itu, pemborong di negeri itu turut diberi kelonggaran untuk menambah serta membuat penukaran lokasi penyimpanan stok bekalan bagi mengelak daripada rosak akibat ditenggelami air. Dato' Abdul Ghani ditemui media pada Majlis Kempen Kesedaran Keselamatan Stesen Minyak Keselamatan Rakyat Kami Prihatin di Sekolah Kebangsaan Dato' Abdul Hamid II Pasir Mas. Majlis perasmian disempurnakan Ahli Dewan Negara Dato' Hanafi Mahmat. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan peningkatan ekoran hujan lebat tanpa henti sejak pagi semalam. Dan sehingga 4 petang tadi, jumlah sedikit meningkat kepada 762 yang ditempatkan di 5 buah daerah, iaitu Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun dan juga Setiu. Hujan tanpa henti juga telah mengakibatkan penduduk di Taman Desa Tanjung Damai, Kuala Nerus bermula pukul 2 petang tadi. Sehingga 4 petang tadi, 164 penduduk daripada 37 buah keluarga dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak. Tinjauan dilakukan mendapati air mula melimpahi jalan sejak semalam. Penduduk mula berpindah apabila air mula memasuki kediaman sejak pagi tadi. Semua agensi terlibat sedang bertungkus lumus memindahkan penduduk yang terjejas. Hujan lebat di kawasan Hulu Besut Terengganu tidak menghalang proses pemindahan 200 ekor kambing tenusu ke kandang milik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Wartawan Nur Yusof kini berada di lokasi. Jadi Nur, bagaimana dengan perkembangannya? Silakan. Ya, saya sekarang berada di ladang tenusu UNIZA di Pasir Akar, kawasan pendalaman Hulu Besut. Dan kawasan ini nampaknya cuaca tidak menentu, hujan turun sejak pagi tadi lagi. Dan ia terdapat pada risiko banjir. Bagaimanapun pihak UNIZA ada pelan tindakan. Dan kita akan bersama dengan Prof. Ramli Abdullah, iaitu pengarah projek Kambing Tenusu UNIZA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Mungkin dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, banjir boleh berlaku. Macam mana cabaran kita? Syukur Alhamdulillah, walaupun kita banyak cabaran, terutamanya musim banjir kali ini, akhirnya kita dapat lihat ada 204 ekor kambing yang dibawa terus daripada Melbourne, Australia ke ladang UNIZA ini. Okey, jenis kambing? Jenis kambingnya ada 3. Kebanyakannya terdiri daripada Saanin, 180 ekor, Toggenbert, 12 ekor, dan juga British Alpine 12 ekor. Jadi jumlahnya 204 ekor. Dengan kosnya lebih kurang 1.1 juta. Menjadikan keseluruhannya campur dengan kandang dan sebagainya itu lebih kurang 2 juta. Ya. Dengan keadaan cuaca macam mana? Kita kena jaga di segi mana? Malam ni, esok dan seterusnya? Semua perancangan rapi telah dilakukan dengan kerjasama sebagai satu kerja teamwork di UNIZA ini. Terdiri daripada pengurusan atasan termasuk Vice Chancellor dan juga pengurusan atasan dan juga kaki tangan pelaksana, dan saya sebagai pengarah memastikan daripada pekerjanya, umpamanya malam ini kita ada 10 orang akan tidur di ladang kita ini, memastikan kejayaan projek ini. Mungkin penekanan dari segi mana? Dari segi perbezaan cuaca daripada sejuk ke sana ke cuaca banjir, cuaca yang dalam keadaan banjir ini macam mana? Ya, di Australia cuacanya berbeza daripada Malaysia, khususnya kalau keadaan banjir sini. Jadi kita perlu mengadaptasikan kambing kita di sini, sebab itu kita mesti karantinkan selama sebulan supaya dia beradaptasi, dan selepas itu kita akan memberi, selepas adaptasi dan juga pembiakan, kita beri baki-baki ini kepada pengusaha komuniti kita di Besut ini. Dan tujuannya adalah untuk kita menterjemahkan hasil penyelidikan dan inovasi kita di UNIZA ini supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita, terutamanya di luar bandar, khususnya di Jeretih dan juga di Besut amnya. Kita letak sasaran berapa? Kita sasarkan pada 3 tahun ini, kita sasarkan 100 orang pengusaha ternakan tempatan di Besut ini, dengan kita harap dapat dalam 2,000 hingga 3,000 pendapatan sebulan. Jadi ini satu projek besar, kita nak pastikan kejayaan dia macam. Ya, kita merancang dengan mengadakan secara holistik projek ini, iaitu melibatkan PMP, melibatkan R&D, melibatkan komuniti dan juga melibatkan perniagaan.
Jadi semua kerjasama di antara keempat-empat komponen ini menjadikan kita sebagai perusahaan yang smart farming di Uniza ini. Okay. Yeah. Jadi Prof, terima kasih banyak. Terima kasih. Kerana sudi berkongsi info semasa, maklumat semasa mengenai proses pengantaran kambing tenusu ke ladang tenusu di Kampung Pasir Akar Hulu Besut. Walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, kemungkinan banjir boleh berlaku di kawasan ini kerana Met Malaysia telah pun mengambil langkah supaya penduduk sentiasa berwaspada. Bersama juru kamera Zamzi Osman, Iqbal, rakan teknik Nur Yusof melaporkan setakat itu dari Hulu Besut dan kembali kepada rakan Stogas. Rakan penyampai, Nik Kasaburi untuk laporan berita seterusnya. Baik, terima kasih Nur Yusof untuk laporan itu. Jumlah penduduk yang terjejas banjir di Perak pula semakin berkurangan kepada 269 orang sehingga pukul 3 petang tadi berbanding 568 orang tengah hari tadi. Ia membabitkan daerah Manjung yang merupakan satu-satunya daerah yang masih terjejas banjir di negeri itu. Menurut portal info banjir JKM, hanya dua pusat pemindahan dibuka bagi penempatan 68 keluarga. Pusat pemindahan sementara di Sekolah Agama Rakyat Kampung Tebuk Yan, Pantai Remis menempatkan 139 penduduk daripada 33 keluarga. Manakala pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Sungai Batu Pantai Remis menempatkan 130 penduduk daripada 35 keluarga. Sementara itu di Perlis hanya satu sahaja pusat pemindahan beroperasi iaitu di Padang Besar. Ia bagi menempatkan 20 orang penduduk terjejas banjir yang mewakili 8 keluarga. Mereka ditempatkan di Sekolah Menengah Sains Mara Padang Besar. Kementerian Kerja Raya akan menyalurkan maklumat mengenai keadaan jalan dan cerun di kawasan yang dilanda banjir bagi melancarkan operasi pemindahan mereka yang terlibat selain memastikan keselamatan orang ramai. Menterinya Dato' Sri Fadilah Yusof berkata ia merupakan prosedur operasi standard SOP kementeriannya dalam menghadapi banjir yang telah melanda beberapa buah negeri di Pantai Timur. Katanya maklumat yang disalur ialah jalan-jalan yang tidak boleh dilalui dan jalan alternatif yang ada atau disediakan. Mereka yang fokus mereka ialah memantau cerun, memperbaiki dan long run untuk menyelesaikan masalah-masalah cerun yang berisiko. Menurut Dato' Sri Fadilah, anggaran kerosakan akibat banjir di Terengganu dan Kelantan belum ditentukan lagi sehingga laporan lengkap diperolehi sebaik sahaja banjir berakhir. Dia bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Johor Bersunat Rame-Rame Matang Gemilang di Surau Nurul Anwar, Kampung Matang Lot di Kuching. Sementara itu, Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Muhammad Zaki Mokhtar berkata, program tanggungjawab sosial korporat itu dianjurkan dengan objektif mendekatkan Angkatan Tentera Malaysia dengan komuniti setempat. Seramai 33 kanak-kanak lelaki mengambil bahagian dalam program tersebut dan berkatan akan dikendalikan oleh 6 doktor tentera dengan 10 pembantu. Tenaga Nasional Berhad, TNB, menasihatkan orang ramai supaya meletakkan peralatan elektrik di tempat yang tinggi dan kering selain menutup suis utama apabila premis mereka dilanda banjir bagi mengurangkan kemungkinan berlaku renjatan elektrik. Manakala bagi pengguna yang premis mereka dinaiki air juga dinasihatkan untuk segera menghubungi TNB bagi membolehkan syarikat utiliti nasional tersebut menghentikan bekalan demi keselamatan. Bagi tujuan itu, pengguna boleh menghubungi pejabat TNB berdekatan TNB Carelines di talian 15454 ataupun Facebook TNB Carelines sebaik paras air meningkat. Pengurus Besar Perhubungan Awam dan Dalaman TNB, Dato' Omar Sidik berkata, ia bagi membolehkan TNB memutuskan bekalan elektrik bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Jelasnya lagi, TNB sentiasa mengawasi keadaan dari semasa ke semasa dan akan menutup bekalan ke pencawang di kawasan terlibat sekiranya paras air mencecah tahap bahaya. Penutupan bekalan elektrik ke kawasan terlibat dibuat untuk sementara waktu demi memastikan keselamatan orang awam terjamin. Bekalan elektrik akan disambung semula setelah air banjir surut dan keadaan kembali selamat. Beliau turut menasihatkan ibu bapa untuk sentiasa mengawasi tindak tanduk anak-anak mereka untuk menjauhi tiang elektrik yang tumbang atau wayar elektrik yang terputus kerana arus elektrik dikhuatiri masih mengalir dan berbahaya serta boleh mengakibatkan kemalangan.
Bayi Negeri Sembilan turut mengambil tempat bagi lintas langsung negeri-negeri untuk petang ini. Jadi untuk perkembangan berita dari Negeri Sembilan, kita terus saja bersama dengan Syafiq Azrul Zafri yang telah pun bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sereman. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Musim tengkujuh atau monsun timur laut yang melanda negara ketika ini dijangka berlarutan hingga Mac tahun hadapan. Hujan lebat yang berlaku mengakibatkan beberapa negeri di pantai timur dan utara tanah air dilanda banjir. Oleh itu, pihak berkaitan di Negeri Sembilan membuat pelbagai persediaan untuk menghadapi bencana berkenaan. Abdul Rahman Muhammad Khalil dan juru kamera Azilah Mat Yusof ada laporannya. Seramai 1,069 anggota penyelamat pelbagai agensi bersedia digerakkan pada bila-bila masa mengikut kepakaran dan fungsi masing-masing sekiranya berlaku bencana seperti banjir di Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Selina Ismail, sebanyak 181 pusat pemindahan didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memastikan persiapan menghadapi banjir di negeri ini berjalan lancar. Kita telah pun memulakan usaha untuk persediaan untuk menghadapi banjir lah, dan musim tengkujuh akan datang yang telah pun bermula lah, kita jangka dah bermula lah ya sekarang ni kan. Salah satu daripada persediaan kita adalah kita mengadakan taklimat pada hari inilah. Pusat pemindahan tersebut terdiri daripada sekolah, balai raya, dewan besar dan kompleks sukan. Guru besar, pengetua sekolah, pengerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung serta pengerusi jawatan kuasa perwakilan penduduk persekutuan pula dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab di pusat pemindahan terlibat. Sehingga November, sebanyak 38 kejadian banjir dicatatkan di Negeri Sembilan, dengan daerah Seremban mencatat jumlah tertinggi iaitu 13 kes kejadian banjir kilat. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, antara agensi yang terlibat secara total apabila berlaku banjir. Oleh itu, anggotanya sentiasa diberi pelbagai latihan serta dibekalkan dengan aset berkaitan bagi melancarkan kerja menyelamat. Di Negeri Sembilan, seramai 300 anggota dan 8 buah bot bersiap siaga dan mereka akan dikerah secara berperingkat bagi menjalankan operasi menyelamat dan proses pemindahan. Sebuah bot dan ambulans juga ditempatkan di 8 pejabat APM di seluruh negeri untuk digerakkan sepantas mungkin bagi memberi bantuan kecemasan sekiranya berlaku banjir. Terkini, APM di seluruh negara menerima bot Amphibious Helix bagi memantapkan lagi kerja-kerja pengurusan bencana. Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Azmi Yahya berkata, bot tersebut itu boleh digunakan di air maupun darat selain dapat memendekkan masa ketika operasi menyelamat. Latihan yang kita buat pada hari ini adalah merupakan kemuncak kepada persediaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi menghadapi musim monsun timur laut pada tahun ini. Penyerahan bot penyelamat Amphibious Silik merupakan antara komitmen kerajaan dalam usaha memperkasa pengurusan bencana. Aspek kecekapan anggota yang dikerah ke lapangan turut dipertingkat dengan penerimaan aset baru itu. Justru, sesi pengujian Amphibious Silik dan simulasi menghadapi monsun timur laut diadakan di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Amphibious Silik yang bernilai RM684,000 setiap satu sangat praktikal digunakan ketika banjir kerana ia boleh diatur gerak untuk memindahkan mangsa ke tempat selamat serta membawa bekalan bantuan dan anggota meredah kawasan banjir. Kenderaan sepanjang 7.1 meter itu juga lebih efisien dalam misi menyelamat. Menurut pengarah LMT Maritim Sendirian Berhad, Muhammad Nazir Abdul Wahab, bot tersebut mempunyai banyak keistimewaannya. Waktu-waktu banjir, air kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, kadang-kadang the level of water tu tak menentu. Jadi kalau macam concern dengan bot aluminium, diorang terpaksa pikul atau diorang kena redah apa-apa obstacle yang ada di jalan itu. Manakala bot ni, kita tak perlu turun langsung daripada bot tu. Pengendali Amphibious Silik, Kapten Muhammad Izu Husin memberitahu pihaknya sangat berpuas hati dengan fasiliti tersebut. Selepas jalan raya tu air tenggelam, air banjir tu mana kita boleh redah. Lepas tu dia akan ada jalan lagi. Maknanya ada air, ada jalan, mana kita boleh redah lah. Kalau membandingkan dengan bot biasa, bot aluminium ni memang kita sukar. Walaupun ada trailer, tapi trailer terhad kepada kenderaan yang boleh bawa takat mana air tu, kedalaman air tu kan.
Pelbagai persediaan dari segi kesiapsiagaan anggota serta logistik bagi menghadapi musim terkujuh yang dijangka bakal berakhir masa depan. Masyarakat diharap dapat mengambil serius informasi yang dikeluarkan oleh pihak berkaitan agar dapat maklumat yang tepat serta mengikut arahan semasa. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Sekian laporan dari Negeri Sembilan. Kembali bersama Redin Rubin untuk laporan lain N5. Baik, terima kasih Syafiq untuk laporan dari Negeri Sembilan itu. Dan bagi mengikuti perkembangan ramalan semasa cuaca, terus saja kita ke Met Malaysia bersama dengan pegawainya ataupun Muhammad Hafiz Kasim. Silakan Hafiz. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada amaran cuaca tahap waspada yang telah pun dikeluarkan di negeri Terengganu, begitu juga di negeri Kelantan, melibatkan jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Amaran cuaca tahap waspada yang telah pun dikeluarkan ini masih lagi berkuat kuasa untuk sepanjang hari ini, di mana keadaan hujan lebat berterusan masih lagi dijangkakan boleh berlaku. Justeru, penduduk-penduduk di sekitar kawasan berkenaan adalah dinasihatkan agar lebih berwaspada serta mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Kita balik pula ke paparan angin terkini. Diperhatikan kelompok angin masih lagi bercup kencang dari arah timuran merentasi rantau negara yang turut mendedahkan kepada kawasan perairan di sekitarnya kepada keadaan laut yang bergelora. Sehubungan dengan itu, amaran laut kategori pertama telah pun dikeluarkan di sekitar kawasan perairan Kondor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan, Reef South, begitu juga di kawasan perairan Pantai Barat dan juga pedalaman di negeri Sabah. Amaran laut kategori pertama yang telah pun dikeluarkan untuk kawasan perairan ini dijangkakan sehingga Selasa 5 Disember 2017. Sementara itu pula untuk kawasan perairan Phuket dan juga kawasan perairan Selat Melaka Utara, amaran laut kategori pertama yang telah pun dikeluarkan ini masih lagi berkuat kuasa untuk sepanjang hari ini. Sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan perairan berkenaan adalah berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kita balik pula ke paparan imej satelit terkini. Diperhatikan kelompok awan agak tertumpu petang ini di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu. Begitu juga di kebanyakan tempat di negeri Sabah, memberi gambaran keadaan cuaca mendung serta hujan sedang berlaku di sekitar kawasan berkenaan. Dan bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita balik pula ke paparan imej radar terkini, di mana pada petang ini hujan masih lagi sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Turut sedang berlaku hujan juga pada petang ini di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, begitu juga di satu dua tempat di sekitar negeri Pahang. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula pada petang ini hujan berserta petir turut sedang berlaku di kebanyakan tempat di negeri Sabah, yang mana lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman. Sementara itu pula untuk negeri Sarawak, amnya keadaan cuaca cerah di kebanyakan tempat. Cuma hujan berserta petir pada petang ini sedang berlaku di sekitar bahagian Miri, Bintulu dan juga di sekitar bahagian Mukah, di mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan semakin beransur-ansur reda. Sekian sahaja dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda. Pusat Koloni Karyawan Aman Jaya atau People Remarkable of Talent, PORT, menjadi platform kepada Kerajaan Negeri Perak mengembangkan kesenian dan kebudayaannya. Segmen Negaraku kali ini mengupas keberkesanan kewujudan PORT sejak ditubuhkan 6 tahun lalu bersama dengan wartawan Muhammad Fauzi Rosli. Koloni Karyawan Aman Jaya. Ditubuhkan pada 26 November 2011, ia merupakan inspirasi Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.
inisiatif kerajaan negeri menerusi dasar Perak Aman Jaya menjadikan port, lokasi atau hub bagi seluruh karyawan dan peminat seni dan kreativiti di Perak. Pelbagai bidang seni dijadikan tumpuan, termasuk tarian, lukisan, lakonan, muzik dan seni grafik serta animasi. Inilah ruang yang diberi oleh kerajaan negeri kepada anak-anak seni Perak untuk digilap, dikembangkan dan diberi ruang kepada mereka untuk kita bawa terus ke tahap yang lebih tinggi. Tahun ini, POT membawa anak seni Perak membuat pelbagai persembahan dan menyertai pertandingan peringkat antarabangsa di New Delhi, Jakarta dan Kaherah. POT juga berjaya menganjurkan festival reggae antarabangsa yang pertama di Malaysia dengan menghimpunkan pemuzik reggae dari Filipina, Australia dan Indonesia. POT ni memberi ruang, memberi ruang pada orang yang mempunyai bakat tapi tak tahu nak hala. Mana hala maknanya, mana ruang. Jadi POT lah yang akan menentukan di mana ruang mereka. Macam saya selalulah macam bila ada event, POT suruh saya buat cendera mata bila ada macam perasmian. So dia membantu memberi peluang kat saya lah untuk mengengahkan hasil kerja saya. Belum ada lagi saya rasa di dalam Malaysia ni padan perkerajaan macam POT yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri yang lakukan seperti mana POT buat sekarang. Dan saya harap POT akan terus ada dan akan terus maju jaya lah di masa akan datang. Ketika membentangkan bajet negeri 2018, Datuk Seri Dr. Zamri memperuntuk RM1.25 juta kepada POT. Yang di mana kita akan mewujudkan satu tabung atau insentif seni untuk diberikan kepada anak-anak Perak yang berjaya masuk ke sekolah seni, yang berjaya masuk ke Institut Graf Negara dan juga berjaya masuk ke Universiti Aswara atau Universiti Piramli. POT akan terus memacu dan membimbing anak seni tempatan menjadi karyawan seni tersohor, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Laporan wartawan Muhammad Fauzi Rosli dan juru kamera Siti Hajar Muhammad Saleh untuk RTM. Baik, saudara, ganjaran menanti kepada pemberi maklumat berkaitan rasuah. Itu antara bahan yang disediakan oleh RTM Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan untuk dapatkan laporan penuh, kita terus saja bersama dengan Muhammad Izamil Muhammad Nasir. Silakan Izamil. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. SPRM Pulau Pinang akan memberi insentif kepada kakitangan awam yang menyalurkan maklumat mengenai rasuah kepada pihaknya. Pengarah SPRM Negeri, Dato' Abdul Aziz Aban berkata, individu yang memberi maklumat akan mendapat pengiktirafan dan ganjaran daripada jawatan kuasa ibu pejabat. Jelasnya lagi, pemberian insentif itu bukan perkara baru. Sebaliknya, ia selaras dengan pengumuman oleh Ketua Setiausaha Negara pada tahun 2011 bagi membanteras kes rasuah di negara ini. Wang tunai minimum RM500, maknanya sekira mana-mana kes rasuah yang melibatkan di bawah RM500, mereka akan menerima ganjaran minimum RM500 dan maksimum adalah ringgit ke ringgit, bergantung kepada ulasan ataupun keputusan komiti di peringkat ibu jabat. Pada tahun 2016, sebanyak 530 penjawat awam dipilih untuk menerima ganjaran dan daripada jumlah tersebut, 6 penjawat awam dari Pulau Pinang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis Lafaz Ikrar Jabatan Bomba Penyelamat Negeri Pulau Pinang di Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat di Batu Kawan. Tiada apa yang lebih menggembirakan bagi seorang ibu tunggal apabila diberikan rumah bernilai RM42,000 di Taman Desa Rakyat di bawah skim Projek Perumahan Kesejahteraan Rakyat PPKR. Hasna Hasan menerima sebuah rumah di bawah projek PPKR selepas kediamannya musnah dalam kebakaran pada 15 November lalu.
Beliau lahirkan kesyukuran itu dalam majlis penyerahan kunci di perkarangan rumah barunya di Taman Desa Rakyat. Majlis penyerahan kunci rumah disempurnakan Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda Datuk Shahbudin Yahya. Masa betul, masa bersyukur, masa sukira kan dapat rumah ni. Apa ni Tuhan pun makhabur doa kita dengan semua mak Allah kan, macam seronok. Terima kasih kepada wakil kita lah, Perda kan, Datuk Shahbudin. Dia pun prihatin, mai tengok buat lah apa yang patut kan. PPKR menyediakan skim sewa beli dengan kadar sewa antara RM80 hingga RM120 sebulan dengan pemilikan penuh kepada penyewanya selepas tempoh 15 tahun. Sementara itu, Datuk Shahbudin berkata Perda komited untuk membantu penduduk di negeri ini untuk memiliki kediaman sendiri melalui PPKR. Projek-projek pembangunan oleh Perda kini katanya banyak tertumpu di kawasan seberang Perai Utara kerana banyak tanah dan peluang di kawasan tersebut. Tambahnya lagi, Perda juga bercadang untuk membeli tanah sekiranya mendapat peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi membaik pulih 10 buah rumah di kawasan Teluk Bahang di bawah projek Touchpoint 2.0 Parlimen Balik Pulau. Skop pembaikan rumah tersebut melibatkan kerja-kerja penukaran bumbung, dinding, lantai, konkrit serta pendawaian elektrik. Projek itu akan memberi manfaat kepada penduduk yang memerlukan bantuan bagi membaik pulih rumah. Satu inisiatif oleh ICU itu sendiri di bawah Datuk Syahari dan pelbagai dia. Mereka dapat peruntukan ini dan mereka telah bersama Duduk Bahang dan Pusi JKP mengenal pasti rumah-rumah yang patut diberi bantu ataupun masyarakat yang amat perlulah. Kos bagi pembaikan dan pengurusan setiap rumah adalah sebanyak RM10,000. Peruntukan tersebut telah diluluskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada penghujung Julai lalu. Sekian paparan berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Zamil untuk laporan dari Pulau Pinang itu. Saudara, seterusnya kita melintas langsung ke negeri Sabah pula dan terus saja bersama dengan Stanley Mison. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertubuhan Undang-Undang Sabah SLS berperanan penting menggerak dan mengawal selia perundangan selain bertanggungjawab terhadap peguam di negeri ini. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, pewujudan SLS merupakan perkembangan positif bagi profesion peguam bela yang dahulunya bernaung di bawah Persatuan Undang-Undang Sabah. SLA iaitu sebuah persatuan berdaftar bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Walaupun pewujudan SLS masih baharu, Tan Sri Musa yakin pertubuhan itu mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada golongan sasar yang memerlukan dan pembangunan perundangan negeri. Ketika ini, SLS aktif menyumbang kepada kerja-kerja komuniti dengan kerjasama Mahkamah Negeri Sabah menerusi program Mahkamah Bergerak dan Seminar Perundangan. Tan Sri Musa menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sekretariat SLS yang baharu di Menara MAA Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Aid. Sementara itu, Presiden SLS Brandon Kitso memaklumkan SLS yang diwujudkan 1 Julai lalu kini mempunyai 600 ahli. Jumlah itu dijangka bertambah dengan 50 peguam baharu dijangka mendaftar sebagai ahli SLS tahun depan. SLS yang diwujudkan selepas penguatkuasaan Akta Peguam Bela Sabah Pindaan 2017 kini setaraf Majlis Peguam Malaysia yang bertanggungjawab terhadap peguam di Semenanjung. Tabung pendidikan 1 bilion TP1B Universiti Teknologi Mara UITM berjaya mengutip dana sebanyak RM14 juta untuk membantu warga UITM dan bekas pelajarnya melalui Persatuan Alumni UITM yang memerlukan bantuan terutama untuk melanjutkan pengajian di pelbagai pusat pendidikan awam dan swasta. Daripada jumlah itu, hampir RM1 juta telah dibelanjakan bagi bantuan pengajian, musibah dan masalah kesihatan kronik.
Menurut Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah TP1B, Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, selain mengutip dana pelbagai program dan aktiviti amal turut dilaksanakan untuk mendekati masyarakat, khususnya warga UiTM dan bekas pelajar termasuk ahli keluarga mereka yang kurang bernasib baik. Dengan adanya tabung pendidikan 1 bilion ini, kita dengan sedikit sebanyak dapat bantu pihak kerajaan, pihak UiTM untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung tiap-tiap tahun untuk membiayai pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar Bumi Putra. Beliau bercakap dalam sidang media sempena program Kayuhan Budi di UiTM Cawangan Sabah di Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun selaku Exco Pendidikan Negeri berkata kerajaan negeri menyokong usaha murni TP1B yang prihatin terhadap kebajikan pelajar Bumi Putra di negara ini. Melihat ini secara simboliknya sebagai menanam kesedaran di kalangan rakyat Bumi Putra, khususnya alumni UiTM, agar kita sama-sama menyumbang kepada tabung ini. Isu dia bukan berapa yang kita sumbang, tetapi niat kita, hasrat kita untuk membantu mereka yang memerlukan di kalangan diri kita. Dalam program ini, 22 pelajar UiTM Sabah masing-masing menerima sumbangan RM300 daripada TP1B. Program Kayuhan Budi yang bermula di Sabah disertai lebih 100 peserta terdiri daripada warga UiTM Sabah dan orang awam melibatkan laluan sejauh 30 dan 80 km merentasi beberapa daerah. Kayuhan akan menjelajah ke cawangan UiTM seluruh negara sebelum berakhir di Sarawak. Pelaksanaan program ziarah dakwah wajar diteruskan Yayasan Dakwah Islamiah Yadim dengan kerjasama Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisa dan Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif yakin program tahunan yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu mampu mengerat silaturahim antara pihak terlibat. Tahun ini, program ziarah dakwah berkunjung ke Hospital Tawau. Menyifatkan ziarah kali ini sebagai satu pendekatan menyantuni masyarakat, Datuk Haji Muhammad Arifin berkata program ini turut memberi peluang kepada isteri wakil-wakil rakyat beramah mesra dengan para pesakit, sekaligus menyelami penderitaan golongan memerlukan bantuan. Program ziarah ini turut diselitkan dengan penyampaian sumbangan untuk meringankan beban pesakit. Sudah lebih 4 tahun diadakan oleh Yadim bersama-sama Bakisa. Hari ini kita ziarah di Hospital Tawau. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Bakisa, Yadim dan pihak hospital karena dapat menjayakan program yang mana menjadi bahagian daripada program sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah yang diadakan di Tawau. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyertai lawatan ke Hospital Besar Tawau. Turut serta Datin Leni Natasha Tan Sri Musa, mewakili Yang di-Pertua Bakisa Puan Sri Haja Farida Tusin, Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datu Hamisa Samad dan Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki. Umat Islam diingatkan agar memastikan pelaksanaan amalan mencukur rambut bayi yang baru lahir dilakukan secara menepati sunnah Rasulullah, iaitu mencukur keseluruhan rambut bayi. Wakil Rakyat Sekong, Datuk Syamsuddin Yahya berkata, tindakan segelintir masyarakat menambah perkara lain dalam amalan tersebut boleh menyebabkan ia menyalahi ajaran Islam. Menurut Datuk Syamsuddin, majlis cukur jambul merupakan antara adat unik masyarakat Melayu untuk menyambut kehadiran cahaya mata baharu dalam keluarga. Katanya, walaupun adat tersebut tidak bertentangan syariat Islam, namun jika tidak dilakukan berdasarkan syariat Islam, boleh menyebabkan menyalahi ajaran Islam. Beliau berucap demikian dalam majlis bercukur jambul bagi 56 bayi sempena sambutan Maulidur Rasul di Surau Nur Rahman di Kampung Gas Baru Sandakan. Dalam majlis ini, Datuk Syamsuddin yang juga Ketua Bahagian UMNO Batu Sapi turut mengingatkan umat Islam agar menjadikan surau dan masjid dalam kawasan Dun Sekong sebagai pusat ibadah dan aktiviti keagamaan yang mampu meningkatkan syiar Islam serta memperkukuh perpaduan masyarakat.
Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Stan Limisun untuk laporan dari RTM Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita ke Sarawak pula. Terus saja bersama dengan Damia Kassandra Manja untuk laporan dari RTM Sarawak. Silakan Damia. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak mempunyai hak untuk berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan hak-hak dan keistimewaan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Tegas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Sarawak ada maruah bagi mempertahan hak-hak itu dan mempunyai cara sendiri untuk mengambil balik hak yang terhakis dalam perjanjian tersebut. Beliau katanya tidak akan berdebat dengan individu lain bagi tujuan itu kerana menganggap pendekatan tersebut sebagai kerja yang tidak berfaedah. Bermakna kita berunding melalui undang-undang, mengikut perlembagaan kita dan kita punya berunding. Terima kasih kepada Dato' Najib kerana mahu. Perdana Menteri kata, what is yours is yours. I will give back to you. Tapi Sarawak, kita ada hak untuk berdebat. Ada orang yang membuat saya berdebat, tapi apa? Debat dengannya. Tidak, dia biar kecil. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 1 Kuching di Kuching. Mengenai mesyuarat itu, Dato' Patinggi Abang Johari yang juga Presiden PBB berkata, PBB merupakan sebuah parti inklusif yang mempertahankan kaum Bumi Putera di Sarawak tanpa mengira latar belakang. Tambahnya, beliau yakin PBB mempunyai haluan dan landasan yang betul untuk terus menjadi sebuah parti yang kuat di Sarawak selain membantu kerajaan dalam melonjak pembangunan daripada semua aspek sosial dan ekonomi. Terdahulu dalam ucapan, Menteri Muda Utiliti merangkap Ahli Majlis Tertinggi PBB, Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ahli-ahli parti PBB akan terus berdiri teguh dan menyokong penuh kepimpinan Ketua Menteri agar setiap agenda pembangunan Sarawak akan dapat dilaksanakan dengan lancarnya. Majlis dihadiri lebih 2,000 ahli daripada 8 cawangan yang bertemakan PBB Pemangkin Smart Sarawak. Sementara itu, ahli parti PBB diminta untuk terus taat setia kepada parti untuk mengukuhkan PBB sebagai parti tulang belakang Barisan Nasional Negeri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, semangat kesetiaan dan saling menghormati dalam parti juga membantu dalam melicinkan pentadbiran parti. Beliau yang juga pemangku Timbalan Presiden PBB menambah ia jelas dilihat dalam penerimaan terhadap pucuk kepimpinan yang sering bertukar ganti dan tiada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku semasa pemilihan tersebut. Ujarnya perkara tersebut juga perlu dikekalkan untuk memastikan para pemimpin tertinggi parti dapat terus melaksanakan pembangunan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis perasmian mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB 3 tahun sekali, Cawangan Terbeduk di Kampung Picin, Serian. Sementara itu, mengulas mengenai kenyataan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikat Amin terhadap Ketua Menteri baru-baru ini, Dato' Ahmad Douglas menegaskan beliau tetap memberi sokongan penuh kepada Ketua Menteri. Kenyataan itu katanya tidak mengganggu-gugat perjuangan bagi mendapatkan hak-hak dan keistimewaan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pada mesyuarat tersebut, Dato' Sri Michael Manyinjaung masih kekal sebagai Ketua Cawangan PBB. Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan cuti sekolah sempena cuti perayaan gawai Dayak bagi negeri ini bermula pada 28 Mei hingga 3 Jun 2018. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dato' Sri Michael Manyinjaung memberitahu jika perlu, sekolah-sekolah di Sarawak boleh mengambil cuti ganti pada 4 hingga 8 Jun dengan mengemukakan permohonan kepada pejabat pendidikan daerah masing-masing. Jelasnya, jika sekolah mengambil cuti ganti pada tarikh tersebut, bermakna sekolah di negeri ini akan bercuti bermula 28 Mei hingga 24 Jun, termasuk cuti pertengahan tahun dan cuti Hari Raya Aidilfitri.
Katanya sekolah yang mengambil cuti ganti berkenaan perlu menukar cuti tersebut pada setiap Sabtu keempat pada Januari, Februari, Mac, April dan Mei. Sebelum ini, cuti pertengahan tahun sekolah hanya bermula 11 Jun hingga 24 Jun dan ini memberi kesukaran kepada ibu bapa yang menyambut perayaan Hari Gawai Daya. Dato' Sri Michael Manyin memberitahu demikian pada sidang media selepas mesyuarat perwakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PBB, 3 tahun sekali Cawangan Tebedu di Kampung Picin Serian. Malaysia tidak akan mampu bersaing dengan negara luar jika terus menjadi konsumer teknologi asing. Menteri Kejeraya Datuk Seri Fadila Yusof berkata, dengan kemasukan ribuan aplikasi dalam telefon pintar, selain pengumpulan data daripada media sosial, rakyat akan terus malas menguasai teknologi-teknologi semasa. Oleh itu, langkah Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam menguasai teknologi dan ekonomi digital dilihat sebagai perisai ilmu yang harus disokong dan dikuasai rakyat negeri ini. Langkah yang tepat, sebab itu Malaysia salah satu kita dah tubuhkan malahan di peringkat federal. Kita ada center di apa yang kita fokuskan pada digital ekonomi. Ditemui pemberita selepas Majlis Maulidur Rasul di Kuching, Dato' Sri Fadilah turut mengingatkan masyarakat supaya sentiasa berhati-hati dengan kemunculan pelbagai teknologi yang membawa kemusnahan. Beliau mengambil contoh laman sosial Facebook yang mengumpul data setiap individu dan tanpa disedari rakyat Malaysia berada dalam maklumat negara asing yang satu masa kelak akan memusnahkan keselamatan peribadi rakyat. Polis Miri meminta orang ramai yang kehilangan ahli keluarga agar tampil membuat pengecaman mayat wanita tanpa identiti yang ditemui terapung di sungai berdekatan kampung Pulau Melayu Miri pagi tadi. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintendent Stanley Jonathan Ringgit, mayat wanita berkulit cerah dan berambut panjang itu dianggarkan berumur lingkungan 30-an. Mayat dijumpai memakai pakaian lengan panjang berwarna kuning, seluar panjang berwarna coklat serta tali pinggang. Mengesahkan demikian dalam satu kenyataan di Miri, katanya mayat dalam keadaan kepala dibungkus dengan guni baja ayam hingga ke paras pinggang selain terdapat tali kasar berukuran sebesar jari telunjuk dililit keliling bahagian perut mayat. Setakat ini, kecederaan mayat tidak dapat dipastikan berikutan keadaan mayat yang mula reput. Terdahulu, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lau Poh Kiong memberitahu seramai 8 anggotanya bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng digerakkan ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi mengambil serta menaikkan mayat. Mayat dihantar ke Hospital Umum Miri untuk pemeriksaan perubatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Wah, terima kasih Damia Kassandra untuk laporan dari RTM Sarawak itu tadi. Persidangan Bahasa dan Persuratan Melayu Merentasi Zaman melabuhkan tirainya hari ini dan majlis penutupannya akan disempurnakan Menteri Besar Perak, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Untuk laporannya, kita bersama dengan Muhammad Fauzi Rosli di Pulau Panggur Perak. Silakan Fauzi. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Hari kedua Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa Pulara Pangkor ke-8 hari ini memasuki hari kedua di Pulau Pangkor ini. Dan ketika ini sedang berlangsung di Dewan Kejora Garden Resort ini ialah persidangan Bahasa dan Persuratan Melayu Merentasi Zaman yang dihadiri oleh Menteri Besar Perak Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tajuk persidangan petang ini ialah Peran Bahasa Melayu Indonesia sebagai perentas ilmu pengetahuan dan penguat karakter bangsa yang dibentangkan oleh Khairil Ansari, panel dari Indonesia. Dato' Seri Dr. Zamri seterusnya akan menyempurnakan majlis penutupan persidangan pada petang ini. Ketika ini saya berpeluang bersama dengan salah seorang peserta dari Indonesia yang turut sama menghadiri Pulara 8 iaitu Syarifuddin Arifin. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Ya, Pulara ini cukup bagus. Saya sudah mengikuti acara ini selama 4 kali berturut-turut dan ini sudah menjadi ikon dari
Pulau Pulara ini dan perlu kita teruskan. Karena wisata literasi ini memang tidak banyak di tempat-tempat lain. Kita bicara tentang literasi, tentang sastra, tentang mental, moral, anak-anak, dan terkait dengan budaya Melayu yang begitu kental. Dan ini perlu Pangkor sebagai sebuah pulau literasi, dan ini perlu dipertahankan. Semoga hal ini menjadi ikon khusus untuk Pangkor. Jadi mungkin ada harapan ataupun akan datang ni akan ada lagi Pulara Rapat. Saya justru berharap Pulara akan jalan terus. Mungkin sekarang regional, kemudian 15 negara, besok akan lebih 50 negara dan akan mendunia. Dan Pangkor pulau literasi. Dan itu tak ada di dunia, tak ada tempat lain. Ini satu-satunya dan ini okey. Okey, terima kasih. Jika tadi kita bersama dengan peserta dari Indonesia dan kita juga ingin mengetahui pandangan daripada peserta dari Singapura iaitu Nur Herman Mariuti. Terima kasih Nur Herman kerana sudi bersama kami. Jadi apa pandangan Nur Herman berkaitan dengan Pulara 8? Ini kali pertama saya datang ke Pulara. Dan tujuan saya datang ini adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara penyair-penyair dan seniman-seniman di seluruh dunia. Dan setakat ini matlamat itulah tercapai. Saya dapat banyak belajar daripada peserta-peserta yang lain dan perbincangannya juga menarik. Harapan saya mungkin mudah-mudahan di masa hadapan, harapan mungkin kita dapat tambahkan penyertaan lah, jadi kita dapat berkumpul dengan lebih ramai dan lebih meriah. Okey, terima kasih Nur Herman. Jadi itulah pandangan peserta-peserta dari luar negara yang turut terlibat dalam Pulara 8 ini. Jadi setakat itu saja laporan yang saya boleh kongsikan di Pulau Pangkor. Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Fauzi, laporan dari Pulau Pangkor. Baik saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu saya Red Robin, salam hormat dan selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi.